Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Elvita Ayusan Dani Nomor absen 20 dari kelas D3B tingkat 1 Di sini saya akan menerangkan tentang anatomi dan fungsi dari organ jantung 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 adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Letak jantung. Jantung terletak di bagian rongga tengah dada, tepatnya di sisi kiri tubuh, samping sternum, di atas diafragma, dan pangkalnya terdapat di belakang kiri antara kosta 5 dan 6, dua jari di bawah papila mamai. Lapisan dari jantung. Yang pertama ada perikardium yaitu lapisan terluar jantung yang melindungi lapisan dalam dan organ dalam jantung. Yang kedua ada miokardium, bagian tengah otot jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventrikel gunanya adalah untuk kontraksi dari jantung. Yang ketiga ada endokardium terhubung dengan pembuluh darah termasuk struktur intrakardiak, otot-otot parilari dan katup. Selanjutnya ada ruang jantung yang terdiri dari atrium dan ventrikel. Atrium kanan berfungsi menerima darah dari vena kava superior dan inferior sedangkan atrium kiri menerima darah dari vena pulmonaris. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan memompakannya ke arteri pulmonaris. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan memompakan darah ke aorta. Selanjutnya ada katup jantung yang merupakan jaringan fibrosa fleksibel dilapisi oleh endokardium. Membuka atau menutup katup dapat terjadi secara pasif maupun aktif tergantung kepada tekanan gradien di kedua sisi katup. Katup yang pertama ada katup antrioventrikular yaitu trikuspidalis dan bikuspidalis. Yang kedua ada katup semilunar yaitu pulmonarik dan aortik. Selanjutnya ada sistem kerja jantung, yang pertama ada automaticity, jantung dipersarafi oleh saraf otonom simpatis dan parasimpatis, yang kedua ada conductivity, sinotrial node, merupakan pacemaker jantung alami, memberikan automatic atau intrinsic rate jantung, yang ketiga ada contractility, bekerja dengan melakukan kompresi dengan bantuan otot-otot jantung. Selanjutnya ada pembuluh darah di jantung, yang pertama ada pembuluh arteri, pembuluh darah yang membawa darah dari jantung, yang kedua ada pembuluh darah vena, pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung, yang ketiga ada pembuluh kapiler, jalinan pembuluh darah antara arteri dan vena, yang keempat ada pembuluh limfe, saluran tipis mengumpulkan cairan dari ruang jaringan dan mengembalikannya ke darah. Perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri dindingnya tebal elastis, kosong, tidak kolaps, tekanannya tinggi, berdenyut. Bersihkan darah oksigen dari jantung apabila terpotong akan memancar dan tidak memiliki katup. Pembuluh vena dindingnya tipis, tidak elastis, kosong, kolaps, tekanannya rendah, tidak berdenyut. Bersihkan darah mengandung karbon dioksida menuju jantung apabila terpotong akan menetes dan mempunyai katup. Sekian presentasi dari saya mengenai anatomi dan fungsi dari organ jantung. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.